Halo Ballers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita akan mereview Nike GT Jump. Memang seri Grader Than itu bagus-bagus. Sebelumnya kita udah mereview Nike GT Cut, GT Run, dan kali ini yang terakhir adalah GT Jump. Sepatu ini memiliki cushion yang sempurna, bahkan semua teknologi yang ada di Nike masuk di sepatu ini. Dan buat Anda yang tertarik ataupun suka dengan Nike Hyperdunk, sepertinya Anda harus membeli ini karena ini adalah sepatu yang sempurna dan ini juga kunciannya bagus. Lantas untuk digunakan di lapangan indoor yang bersih, traksinya juga nggak kewalahan, dan yang paling menarik adalah impact protection-nya sangat bagus. Ya udah, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, jangan lupa saksikan dulu video reviewnya sampai selesai. Nike GT Jump adalah model terakhir dari seri Grader Than yang merupakan line up tertinggi dari sepatu basket Nike. Ada logo dari masing-masing seri GT yang menjadi identitas serta keunggulan dari sepatu tersebut. GT Cut memiliki logo potongan garis zigzag yang diperuntukkan para pebasket yang cepat dan suka cutting di lapangan. Sementara GT Run tampak seperti detak jantung karena sepatu ini membuat para penggunanya tidak mudah kelelahan saat digunakan berlari. Dan yang terakhir, logo GT Jump yang terlihat seperti panah ke atas, berarti kan sepatu yang memudahkan untuk melompat. Dari ketiga seri yang sudah hadir, GT Cut dan GT Jump menjadi favorit kami. Apalagi GT Jump digadang-gadang sebagai penerus Hyperdunk yang sudah disukai banyak pebasket. Namun secara desain justru terinspirasi dari Nike Shox. Setiap seri GT yang sudah dijual, semua dilabeli kode 001 yang memungkinkan ada penerus dari GT Cut, GT Run, dan GT Jump di masa mendatang. Berbicara traksi, beruntungnya Nike menghadiahi pola herringbone yang kuat pada sepatu ini. Kami benar-benar puas dengan penerapan yang ada dan membuat GT Jump mudah dalam pengereman. Bahan traksinya bisa memfasilitasi gerakan lateral dengan baik. Polanya cukup agresif dan memiliki grip yang sempurna. Hanya saja sepatu ini tidak dilengkapi dengan outrigger yang banyak, sehingga akan sedikit menyulitkan para pemain yang cepat berpindah arah. Selain itu, traksinya cenderung mudah mengangkut debu dan tidak menimbulkan bunyi berdecit. Jika traksi sudah dipenuhi debu, sebaiknya Anda langsung membersihkannya agar menghindari tergelincir saat bermain. Sementara untuk penggunaan di lapangan outdoor, kami tidak merekomendasikannya karena selain traksi tidak dibuat dengan karet yang keras, bahan atas sepatu ini juga tergolong premium, sehingga sayang jika tergores permukaan kasar. Kemudian, sepatu ini juga tidak memiliki transisi yang sempurna, sehingga tidak terlalu menyenangkan untuk Anda yang mengandalkan kecepatan dalam bermain basket. Nilai 8,5 untuk traksinya. Membaca spesifikasi bantalan yang dirilis oleh Nike, kami langsung terkesima. Pasalnya sepatu ini menggunakan seluruh teknologi bantalan terbaik dari Nike, dan seluruh teknologi tersebut ternyata bekerja dengan baik saat diterapkan bersama-sama. Ada zoom strobel yang menjulur tepat di bawah telapak kaki Anda, yang menghadirkan perasaan empuk sejak awal Anda gunakan. Sementara di bagian depan, Anda akan merasakan zoom turbo unit yang terasa soft dan mampu melontarkan Anda saat ingin melompat. Lalu di belakang, ada zoom unit berukuran besar yang mampu meredam dengan baik saat Anda mendarat. Bahkan tak peduli bobot Anda sebesar apapun, cushion ini tentu dapat menahan dengan impact protection-nya yang bagus. Untuk membuatnya lebih empuk, Nike juga masih menambahkan busa kuslon. Sepatu ini sudah terbukti memiliki bantalan yang kuat karena sudah digunakan para big man terbaik di NBA. Sebut saja Nikola Jokic atau Kevin Love yang memiliki bobot lebih dari 100 kg. Oh iya, untuk Anda para pemain kecil, beruntungnya Anda juga bisa merasakan performa bantalannya dengan sempurna. Tidak seperti LeBron 19 yang kaku dan butuh waktu penyesuaian yang lama agar bantal lebih melunak. GT Jump memiliki redaman yang sudah terasa sejak awal penggunaan. Secara desain, zoom unit juga dibuat telanjang seperti yang diterapkan di Air Jordan 34. Ada pebakseng atau jump frame yang menahan di bagian tengah. Ini juga dapat membuat sepatu lebih stabil dan membuat kinerja zoom unit jadi maksimal.
Untuk itu, kami berikan nilai sempurna. Oke boleh, jadi karena sepatu ini bukan signature shoes, makanya akan lebih ramah untuk segala jenis karakter kaki. Dan saya memilih true to size untuk sepatu ini, mungkin di awal penggunaan saya merasakan sulitnya memasukkan kaki dalam sepatu. Namun setelah mencobanya sebanyak 2-3 kali, rasanya cukup mudah. Dan saya merekomendasikan untuk Anda yang ingin membeli Nike GT Jam, langsung aja memilih true to size. Atau buat Anda yang biasanya suka menggunakan kaos kaki tebal, double misalnya, Anda mungkin bisa memilih upsize sedikit saja. Bahan atas sepatu ini tergolong premium. Ada teknologi jam wear yang tampak membuat sepatu menjadi lebih keren tepat di bagian kerah. Sementara mesh dan tekstil juga tampak mahal dengan garis-garis kokoh di sekujur sepatu. Banyaknya ventilasi juga jadi faktor penting guna membuat kaki tidak mudah kegerahan. Karena biasanya sepatu berpotongan tinggi cukup membuat kaki panas. Tekstil di bagian depan juga cukup lentur, sehingga Anda tidak akan merasa sesak di awal percobaan. Uniknya, dengan bahan yang berlapis, bobot GT Jam tidak terlampau berat, sehingga akan menyenangkan untuk semua gaya bermain. Lalu, bahan kulit sintetis di lidah menjadi favorit kami. Bentuknya kokoh, namun tetap memeluk kaki dengan baik. Apalagi ada hologram yang membuat tampilannya jadi lebih keren. Penerapan lidah juga tidak terasa mengganjal seperti GT Run, dan lebih fleksibel dalam pergerakan. Sayangnya, tali tidak menggunakan milik GT Cut yang terasa tebal dan premium. Namun, model ini juga masih oke, karena mudah diikat dengan kencang. Berbicara padding-padding dan collar juga terasa cukup. Ditambah rumah tumit yang dalam, pengguna sepatu ini tentu akan nyaman. Penerapan bahan atas GT Jam memang memberikan contoh sepatu-sepatu mahal, dan Anda tinggal memilih warna yang menarik untuk membuat sepatu ini menjadi pusat perhatian di lapangan saat Anda gunakan. Nilai 9 untuk bahan atas. Kuncian sepatu ini juga dapat diandalkan segala gaya bermain. Pasalnya bagian pergelangan seakan membuat kaki tetap aman meski Anda bermain eksplosif. Ada ruang tumit yang dalam dan membuat kaki terdesak. Ikatan tali juga dapat dimaksimalkan guna membuat bagian pergelangan lebih rapat lagi. Bagi para pemain yang sedang engkel, menggunakan sepatu ini juga bisa menjadi solusi karena pergelangan Anda tentu tidak banyak bergerak. Lantas di bagian depan, meski bahan tergolong lentur, namun ada plastik penyangga yang membuat jari tidak melampaui batas. Hal ini juga dapat meminimalisir kaki dari terkilir. Sementara pada bagian tengah, kami tidak bisa berkata banyak karena memang sepenuhnya terasa aman. Jika kuncian sudah mengendur, Anda hanya tinggal memaksimalkan ikatan lebih kencang lagi. Fitur flywire tentu tidak membuat kaki menjadi terjepit meski tali diikat erat. Kemudian, sepatu ini juga memiliki teknologi jam frame yang merupakan plastik menahan dari bagian tengah hingga ke belakang. Hadirnya fitur ini mampu membuat zoom unit jadi tampil maksimal dan dapat diandalkan saat Anda mendarat karena terasa memudahkan Anda dalam menapak. Lalu keunggulan lainnya juga membuat kaki lebih stabil lagi. Meski court feel terasa buruk, namun gejala terkilir dapat diminimalisir karena sepatu memiliki kestabilan yang bagus. Dengan hadirnya GT Jam, para big man di dunia tentu akan senang. Pasalnya mereka merindukan sosok Hyperdunk yang sudah tak eksis lagi. Apalagi Alphadunk dianggap gagal menggantikan posisi Hyperdunk. Oleh karena itu, kami merekomendasikan GT Jam untuk para big man di seluruh dunia. Nilai 9 untuk kuncian. Oke,
Oke, boleh jadi kesimpulannya Nike GT Jam ini merupakan sepatu basket dengan bantalan yang sempurna sekali. Sepatu ini bahkan buat saya yang bobotnya tidak terlalu berat tetap merasa empuk sekali dan bouncy sekali menggunakan sepatu ini. Perasaannya seperti menggunakan Air Jordan 34 namun versi bantalan yang disempurnakan. Karena ini juga menggunakan Air Strobel, jadi di bawah kaki Anda terasa empuk sekali. Oke, kemudian buat Anda para big man, mungkin Anda tidak menyukai LeBron 19 karena terlalu kaku. Mungkin bisa menggunakan sepatu ini karena ini lebih fleksibel. Lagi pula traksinya juga lebih bagus. Dengan herringbone mungkin sesekali Anda perlu mengelap traksinya ketika debu sudah banyak. Tapi sayangnya karena sekarang lagi zamannya sepatu pendek, mungkin saja GT Jam ini tidak terlalu laku seperti GT Cut. Namun saya bisa mengatakan bahwa ini salah satu sepatu terbaik tahun ini. Oke, jadi secara kesimpulan sepatu ini nilainya adalah 9 dari 10 penilaian Headsys Indonesia. Oke, boleh jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headsys.id dan Instagram kami yang baru headsys.store2. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!